Halo teman-teman, welcome back to my channel Kuli Japan Nagano. Jadi video kali ini saya mau spill kerjaan ngaspal sebelum ngaspal di Jepang. Ini saya mau ngaspal di desa, jadi nenek-nenek yang nyuruh ngaspalnya. Jadi swasta kalau di Jepang jadi bukan pemerintah ini yang nyuruh kerjaannya, jadi swasta. Ini kan jalan lewat yang punya rumah gitu, jadi di aspal. Cuaca hari ini sangat cerah teman-teman, biasa pakai juki atau eksavator kalau kerja. Kerjaan di desa ya begini, nggak rame, banyak sawah. Ini aspalnya dari sana sampai sana, bre. Jadi di aspal. Jadi sebelum di aspal, ini di keruk dulu pakai eksavator. Biasa saya pakai pacul, itu apa, bantu-bantulah ngeberesin, ngerapihin yang nggak bisa kejangkau sama eksavator. Saya sekarang sendiri, sampai-sampai orang Jepangnya lagi makan di kantor, saya makan di sini aja lah. Kerja di Gemba keras, bre. Panas kepanasan, hujan kehujanan, tapi kadang kalau hujan gede suka libur hujan. Padahal hujan di sini nggak terlalu gede sih, walaupun hujan 90% misalnya, di perkiraan cuaca 90%, tapi menurut saya gedean di Indonesia kalau hujan nggak terlalu segede-gedenya hujan di sini, nggak terlalu kalau di Nagano ya. Menurut saya kalau kerja lagi salju, malesnya dingin asli, gak pengen kerja, apalagi kerja yang jauh, pagi-pagi berangkat jam 6, dingin. Cuaca hari ini sangat bagus teman-teman. Salam Kuli Japan Nagano. Bantu subscribe, like, dan share cuy. Saya pengen jadi YouTuber biar memberikan informasi lah buat teman-teman yang ingin kerja di Genba. Untuk teman-teman yang pengen berangkat ke Jepang, semangat. Semoga dilancarkan segala urusannya. Hai, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.